Neşe Bane. Alem, Alem. Ini yang kemarin waktu itu ya, udah gede lagi. Dulu kecil loh. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan. Ini siapa ini? Oke. Mbak Nono, ini yang waktu itu kecil itu kan? Iya. Sekarang udah gede banget ya? Kayak mamanya ini. Orangnya banyak. Orang anaknya ya kayak mamanya lah. Kamu sering ditinggalin sama mama ya dari dulu? Hei! Mbak Nono, sebelum ngobrol-ngobrol diperkenalkan dulu nih ada siapa aja ini. Ini anak saya namanya Putra, itu Fian. Sebetulnya masih banyak sih anak-anak saya. Mungkin masih kecil-kecil ya. Dan ini yang... Kamu nangis kenapa sih? Enggak. Ini anak siapa? Ini suami. Suami. Nah, di situ. Sempit ya? Sini, berdua. Nah, di situ. Oke. Putra. Kamu sering teleponan sama mama? Seringnya sama bapak. Seringnya sama bapak. Kenapa? Mama sibuk ya? Ya, nggak apa-apa sih. Kan kamu nggak mau ganggu mama lagi kerja. Iya, nggak mau ganggu. Tapi kamu kangen sama mama? Ya kangen lah. Terus kalau kangen sama mama, kenapa teleponnya sama bapak? Ya nggak tahu, lebih plong ke bapak aja lah telepon. Oh, lebih enak sama bapak? Iya. Emang udah, mamanya nggak enak dajak mama? Kalau ngobrol sama aku tuh suka aku yang nangis gitu loh, kangen gitu, jadi... Udah dulu lah. Kamu lebih seneng kamu di Solo, mama di Jakarta, atau mama di Solo, kamu di Jakarta? Wah, sama aja. Gimana? Maksudnya, kamu lebih seneng berpisah dari mama, atau kamu ada keinginan untuk bareng sama keluarga? Ya, ada lah. Anak mana sih yang pengen pisah sama orang tuanya? Terus kamu nggak sama mama minta di Jakarta atau? Nggak enak di sana. Enak di mana le? Solo. Di Solo ya. Mama berapa bulan sekali datang ke? Sering sih kalau akhir-akhir ini 2 minggu sekali. Seneng kamu datang? Seneng. Mamanya seneng juga. Kamu kelihatannya berkaca-kaca. Apa yang membuat kamu air kangen. Mata kamu berkaca-kaca? Kangen aja. Iya. Kenapa gak dipeluk? Enggak masuk. Peluk lagi dong. Tambah gede banget kamu. Jadi kasih makan loh.